motor injeksi Honda generasi lama ya, generasi pertama itu bisa nyala tanpa sensor TPS. Nah, untuk generasi yang terbaru ini yang LED semuanya itu nggak bisa, berbet semuanya berbet. Untuk beat lama, starter kasar itu bisa, vario old itu bisa, dan yang LED itu sudah nggak bisa, itu berbet-berbet ya, sudah saya pernah saya coba. Kalau ini bisa. Sekarang gantian beat echo, kita lepas soket TPS-nya. Jelas akan mendeteksi 8 kedipan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apakah bisa hidup normal? Bisa hidup. Langsam. Kondisi soket terlepas. Kita coba tarik gas. Tapi lepet. Kalau di beat generasi lama itu yang starter kasar bisa sampai gas penuh. Kodem hilang setelah soket TPS ditancapkan. Tapi nanti kalau di jumper akan terdeteksi sejarah kode kerusakan. Oke, berarti beat starter kasar itu bisa jalan tanpa sensor TPS. Semoga bermanfaat. Terima kasih.